Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya Asifal Gania selaku pembawa acara pada hari ini. Jadi terima kasih untuk para calon anggota yang menghadiri acara workshop ini dan juga terima kasih untuk para Fiber Academy. Ini salah satu syarat supaya tuh kalau misalkan kita mau menjadi guru pro, ya kalian harus mengikuti beberapa terlebih dulu. Bagus nggak kalau misalkan begini? Kalau misalkan gue ini maunya kayak gini, itu gimana? Dari kalian gimana? Jadi memimpin di sini juga kita tuh harus merangkul, harus yang namanya keputusan-keputusannya, segala omongannya. Jelasin secara di sini akan susah. Yang enak tuh ketika udah ada di. Selamat siang semuanya. Di sini kita mau presentasi tentang talent department. Kalau tadi kita udah bahas tentang budi pekerti, sekarang kita bahas tentang case-nya. Pertama-tama kita harus tahu dulu. Kalau talent director itu kita tuh ngapain sih? Jadi talent director itu simpelnya itu sebagai jembatan antara cast atau talent dengan sutradara. Mau apa-apa nanti panggil aja Ambon. Ambon. Hai Ambon. Oke, ini enggak jam. Jadi kalau tadi misal jam 7, on camnya jam 9. Berarti dia tuh benar-benar harus producer, writer sama director. Yang kalian tahu yang paling berkuasa dalam produksi suatu film itu director atau producer? Producer. Ada seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan UAS bersama dua temannya, Kairan dan Robi. Wajah Alex hanya dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Setelah beberapa lama saya di kamar di pagi hari, Arafat masih tertidur dengan gelap, sedang masih bermimpi. Terus Kasler tersenyum angkat.